Welcome back, kembali lagi bersama Yika Project. Salam cekluak. Ya, di kesempatan kali ini kita mau ke Pak Pupin ya. Kita melihat kabar cecetan tangki dan slab berdepan saya ya. Yika Project. Oh, ini kebetulan pakai tangkinya kemarin udah tak jelasin di konten sebelumnya ya, konten bucin. Oh, udah tak jelasin bahwa ini bukan tangkiku ya, Lur ya. Masih banyak yang salah paham. Mas, tangkinya kok belum dicet ya? Karena ini tangki pinjam ya, tangki pinjam lu ini masih gelatik. Soalnya saya mintanya yang tangki CB125 ya. Slab depan juga pakai gesek ya, nyiprat-nyiprat. Iki pinjam soalnya ya, itu sandangan kemarin udah tak story ya, bahwa udah laku ke orang Mojokerto ya. Laku 1,8 seongkirnya itu ya. Jadi ini terpaksa pinjem biar motornya tetap bisa jalan, tetap bisa buat ngonten ya, menemani kegabutan-gabutan kalian ini. Ini sekitar pukul 11 ya ini. Cuaca sudah mulai mendung di Malang ini, jam segini sudah mulai mendung. Berhubung belum hujan ya, ini kita gas aja ke tukang catnya ya. Kita ngonten di sana melihat proses pengecatan ya, walaupun ini belum tahu ya, ini masih ngecat punyaku atau punya orang lain ya. Kita yes disambangi lah, menawa ben cepet ya kalau disambangi itu ben mari istilah ya. Baik, kita udah mau sampai ya, mau sampai di Pak Pupin. Bisa di follow juga Instagramnya Pak Pupin 2 ya. Emang ya testimoninya nggak banyak ya di Instagramnya, soalnya nggak begitu update juga Pak Punya ya. Tapi test ini sepedaku itu terus 2 tahun, cuman catnya masih banyu ya, masih kayak basah, ngono gilap-gilap piye. Itulah istimewanya Pak Bu. Oke, kita belok kanan ya habis ini ya. Lah, itu banyak cecetan pinggir jalan itu ya. Di Pak Burung Mari isek boxian kok ya. Yo. Iya, boxian. Gua kok dicat opo. Nek beda aku amburadul ya, Pak. Ki paling tak tau-tau isek bare ono dicat pirang rokoe. Oke, kita lihat ke dalam ya. Gimana kah? Ya, ini thank you. Slabore agak gesek ya, masih proses epoxy tuh. Tangkinya juga masih proses 125. Nili. Oke, karena aduh.
tangkinya belum jadi lor. Wajar lah, masa sama minggu ada mari ngecat airbrush dengan antrian yang cukup banyak itu ya, lumayan lah. Yes, mungkin seminggu lagi udah jadi itu. Kita lihat nanti ya proses bentar-bentar proses grafisnya nanti ya, kita lihat proses grafisnya gimana di Pak Pupen ya. Pokok tetap tonton terus Yika Project dan jangan lupa salam cekluaknya ya. Kiwong menggok sebagai temen nih. Kita ke mana lagi nih, ke Kecap aja ya, ke Maju Jaya Girik, kita sharing-sharing di rongko kue naik dia Pak No. Oke, okay, gas trot. Review kayak Jog City Boruto, tapi ini udah label yang baru ya. Yang lama itu udah apa ya, entek lah. Apa ini? Jadi pokok saya ini ganti ini yang baru ya. Terus ini tipe jog yang karbon, cuman karboning ini agak yo apik lah. Terus pokoknya kemarin ada yang kayak punya kuiki, cuman udah sold out, tinggal satu ini lho, kotak ya misalnya. Terus yang depan kita review, pas juga ke tangki. Untuk plat ini pakai galvanis ya, ini ada tulisannya, jadi ini nomor jok 149, produksi ke 149. Ini platnya galvanis. Untuk harga ini sekitar 310 ya, 310. Yang plat biasa 250. Cuman yang plat biasa belum ready ya. Nanti kalau ready pasti tak posting di Instagram ataupun WA, juga YouTube juga ya. Ini masih satu yang ready 310. Terus ini juga ada knalpot. Cuman ini udah pesanan orang ya. Dan orang ini PNP GL100, kita lihat. Kalau GL100 itu pasti tak rekomendasikan pesen yang P30, soalnya apa, kalau yang P28 buat CB pendek gini ya. Terus kalau P30 kan agak panjang, buat GL100 itu kan bodinya panjang ya, jadi gini, jadi lebih cocok pakai silencer yang panjang. Itu layer sama aja. Untuk leher yang paham ya, itu leher yang sekarang itu pakai pernya itu di belakang sana, jadi nggak kelihatan dari depan. Ini yang lama ini loh, produksi yang lama. Kalau yang baru yang sekarang itu pernya itu di belakang, jadi nggak kelihatan kalau ini sambungan
Atau sambungannya kayak gini. Jadi ini press kalau ada deklong-deklong. Oke, terus ini juga. Ini juga kayak press, kayak nggak sambungan gitu. Cuman ya ketok lah kalau sambungan. Cuman kan biasanya numpuk gitu kan, numpuk di langsung. Look ini nggak slope-slopean kayak gini, nggak press. Jadi garapannya rapi, cuman ini kotor loh. Ada hujanan kemarin. Oke, sekian promosi dan vlog kali ini ya. Kita masukin dulu. Salam jeglok.